Selebgram Lucinta Luna meminta maaf di hadapan awak media terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Lucinta mengaku menyesal karena menggunakan narkoba dan mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba. Dengan tekanan saya, batin saya seperti ini, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang bisa merugikan diri saya sendiri. Saya cuma mau agar permohonan maaf saya dimaafkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman artis juga. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah seperti saya. Tolong jauhi narkoba. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua bapak-bapak polisi Jakarta Barat yang sudah melakukan penangkapan kepada saya. Semoga dari sini saya bisa menebus dosa. Dan juga saya bisa menyesal lagi apa yang saya lakukan.